Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam takzim. Hari ini saya nak berkongsi kisah dan pengalaman saya bercuti bersama Ujang dan beberapa orang rakan di Pulau Mabul, Sabah. Percutian ini berlaku pada sekitar September 2019. Jadi banyak kisah pahit manis yang berlakulah. Saya nak berkongsi tiga kisah penting dan juga genting yang berlaku di sepanjang percutian kami di sana. Okay, yang pertamanya, semasa perjalanan dari JT ke Pulau Mabul, kami menaiki bot. Pada waktu tu laut bergelora dan kami di dalam bot tu melambung-lambung dan terhentak-hentak. Sehinggakan saya yang sadar gebu ni terpaksa mengalas punggung saya dengan jaket keselamatan. Apa yang saya boleh gambarkan, keadaan seperti seolah-olah tulang belakang saya ni bila terhentak tu seolah-olah tercucuk, tengkorak. Begitulah dari segi perasaannya. Kemudian alhamdulillah kami selamat sampai ke tempat penginapan menghadap laut. Semua dalam belakang semua dah lurus kan? Kejadian yang kedua, beberapa hari selepas tu pada waktu pagi. Ini kejadian berlaku pada waktu pagi. Waktu tu kami tengah sarapan. Hujan turun dengan lebat. Hujan tu sebenarnya daripada awal pagi pun. Tapi ketika waktu sarapan tu hujan semakin lebat sehingga tempias di tempat kami makan. Jadi kami terpaksa berpindahlah daripada kawasan Anjung, tempat kami makan tu, ke kawasan yang lebih dalam sedikit supaya terhindar daripada hujan. Air pada waktu tu pun naik tinggi sehingga boleh kata paras lantai penginapan kami lah. Kalau diikutkan daripada waktu biasa, kadang-kadang air tu boleh surut sehingga nampak pasir-pasir tu, dan jarak antara pasir dengan lantai mungkin dalam 2 meter lebih. Jadi air naik setinggi tu. Perkara ni Ujang gelakkan pemilik penginapan tu lah. Mereka ni kawan. Pemilik tu pernah ikut ekspedisi Ujang di Tasik Kenyir dan kali ini Ujang datang membalas lawatan atas jemputan pemilik penginapan tu lah. Kempen pemilik penginapan tu kan Ujang adalah Pulau Mabul ni tak ada monsun. Jadi Kenyir kita tahulah di kawasan Semenanjung ada monsun. Kadang-kadang musim tengkujuh, hujan dan air naik. Jadi Ujang ada bahan lah untuk membalas kepada orang tu. Okay. Dan yang ketiga, ini peristiwa kemuncak lah. Pada hari terakhir kami di sana, pada malam terakhir kami di sana, kami disajikan dengan seafood. Kemudian saya terbangun pada awal pagi, belum subuh pun, mungkin dalam 3-4 pagi saya terbangun kerana sakit perut. Kemudian ada juga kawan lain yang sakit perut tapi tak seteruk apa yang saya alami. Ada beberapa orang yang steady. Jadi pagi pagi tu dalam keadaan sakit perut tu, kita kemas-kemas balik daripada pulau ke JT. Dekat situ dah mula ada orang yang tadi asalnya steady dah mula sakit perut. Kemudian sampai di airport, kami berganti-ganti masuk tandas untuk menyelesaikan hajat. Dan apabila berada di atas pesawat, di udara, ada seorang kawan ni. Dia ke bilik air untuk melepaskan hajat. Perkara yang terakhir diingat adalah dia berjalan balik dari tandas ke tempat duduk. Jadi bila dia sedar tu, dia ceritakan baliklah. Dia rupanya pitam, dia pengsan, rebah di lantai pesawat.
Okey, tapi untung sebabnya ada pramugari yang datang bagi bantuan, letak dia di river pramugari tu dan dikipaskan. Untunglah. Tapi saya harap cerita saya ni tidak mengganggu rumah tangga dia lah. Harap-harapnya. Jadi pramugari tu tanya dia duduk mana, dan kawan saya ni boleh jawab. Dia ikutkan, dia tak ingat apa yang berlaku, tapi mungkin jawapan tu dalam keadaan separa sedar lah. Jadi pramugari datang ke tempat duduk, bagi tahu pada Ujang, "Cik, kawan cik di belakang pengsan." Ujang sekadar mengangguk. Keadaan tu menampakkan seolah-olah Ujang ni selfish tau. Padahal dia sebenarnya tengah lembik juga disebabkan masalah cerai berik tu. Jadi dia hanya mengangguk apabila dimaklumkan ada kawan yang pingsan di belakang. Itulah, alhamdulillah semua selamat, tak ada sebarang, kata orang, insiden yang berlanjutan sehingga perlu masuk hospital ataupun drip. Jadi itulah pengalaman, kalau orang tanya pengalaman apa pengalaman di Pulau Mahbul, itulah pengalaman kami yang takkan saya lupakan seumur hidup. Dan kalau orang tanya Pulau Mahbul tu cantik ataupun tidak, saya hanya boleh kata di permukaan ya memang cantik, tetapi di bawah laut, di terumbu karang, saya tak boleh jawab sebabnya semasa aktiviti snorkeling kami disebabkan hujan, laut agak keruh dan ada kawan juga yang scuba. Saya rasa keadaannya pun samalah sebab laut yang sama kan. Jadi itu saja cerita saya pada kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Thank you.